Umum mengetahui baru-baru ini tiga panel hakim Mahkamah Rayuan Putrajaya sebulat suara menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas enam bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang didapati bersalah membunuh pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 7 tahun lalu. Rata-rata netizen termasuklah mereka yang dari negara jiran menyuarakan rasa puas hati terhadap hukuman terbabit dikenakan. Apalah sangat jika hendak dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan yang perlu dihadapi arwah Zulfarhan sebelum menemui ajal di tangan rakan-rakannya sendiri. Seluruh anggota tubuh yang lain, maknanya, ya Allah, macam mana nak cerita? Dia bila macam, bila kita pakai baju, yang sebelah tangan ni sebenarnya kita takkan nampak. There is a kesan pukul. Tapi bila dia buka daripada pai ke kaki, bayangkan semua kesan setrika tu ada di bahagian tubuh dia. I tak boleh imagine macam mana dia menanggung kesakitan. Setiap part of the body. Bagaimanapun, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam menerusi satu kenyataan tampil membantah hukuman gantung sampai mati yang dikenakan terhadap enam tertuduh terbabit kerana berpandangan hukuman mati bukan penyelesaian adil atau berkesan. Tidak cukup dengan itu, Suhakam turut meminta kerajaan mempertimbangkan semula pelaksanaan hukuman mati dan berusaha ke arah sistem keadilan lebih saksama dan berperi kemanusiaan untuk semua. Suhakam turut mendakwa bahawa ia juga bertentangan dengan gerakan global ke arah pemansuhan hukuman mati yang diakui banyak negara sebagai tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Persoalan yang timbul kini adalah kenapa setelah hukuman gantung sampai mati dikenakan terhadap tertuduh baru Suhakam hendak tampil berbicara soal hak asasi manusia. Sedangkan, sepanjang 7 tahun berlangsungnya perbicaraan kes ini, tidak sekalipun Suhakam hadir membela arwah dan keluarganya dalam menuntut keadilan. Jika hukuman mati adalah tidak adil buat tertuduh, hukuman apa lagi yang dikira adil sebagai ganti kepada satu nyawa yang telah melayang akibat perbuatan keji manusia yang bersifat iblis seperti mereka? Adakah benar, seperti yang didakwa, ayah atau keluarga salah seorang daripada tertuduh itu merupakan individu yang mempunyai jawatan dalam Suhakam sendiri? Dan jika benar, adakah itu punca Suhakam tampil dengan hujah yang tidak masuk akal hari ini? Semoga keadilan berpihak kepada yang hak, bukan yang batil.